Hai semua, berjumpa lagi kita di dalam channel ini, channel El Kirun Mais. Yang admin telah lama membuat channel ini, bagi yang belum subscribe, belum tekan butang lonceng, jangan lupa tekan subscribe, tekan juga pada butang lonceng supaya Anda tidak ketinggalan info yang akan admin sampaikan di dalam channel ini. Seperti biasa, sebelum kita mulai, jom kita intro dulu. Hai, berjumpa lagi. Mungkin banyak yang tertanya-tanya apakah yang ingin admin sampaikan pada hari ini. Berita ini sangat panas dan mungkin Anda tidak tahu bahwa pengeluaran EKWSP kaun 2 boleh dikeluarkan, tetapi dengan bersyarat. Apakah syarat itu? Jangan lepaskan peluang. Jangan lupa juga kepada yang belum subscribe ke channel ini, tekan butang subscribe, tekan juga pada butang lonceng supaya Anda tidak ketinggalan info yang akan admin sampaikan di dalam channel ini. Bagi yang telah lama mengikuti channel ini, admin ucapkan ribuan terima kasih. Semoga Anda dimurahkan rezeki sampai bila-bila. Berita yang admin dapat dari laman web pada hari ini ialah berkaitan terkini bayaran kas KWSP akaun 2 boleh dikeluarkan, tetapi dengan bersyarat. Apakah syarat itu? Jangan lupa ikut admin sampai habis. Terkini bayaran kas KWSP akaun 2 memang tidak dinafikan, ramai yang mengeluh begitu sukar dan begitu lama duit masing-masing tersimpan di dalam kantung dengan caruman yang dilakukan melalui iAccount KWSP online. Tahukah Anda semua bahwa pengeluaran KWSP akaun 2 boleh dilakukan dengan syarat? Anda mesti mematuhi syarat yang telah ditetapkan oleh pihak KWSP. Macam mana untuk mengeluarkan duit simpanan kita melalui akaun 2? Pengeluaran KWSP akaun 2, tujuan pribadi Anda sendiri dan tujuan untuk membina atau mengubah suai rumah untuk pribadi, pendidikan dan lain-lain. Mungkin ramai lagi yang belum tahu cara-cara untuk memohon pengeluaran KWSP melalui akaun 2. Cara yang pertama yang harus kena tahu, pembayaran ibadah haji. Untuk mengurangkan bebanan Anda menunaikan haji, duit simpanan Anda dari akaun 2 boleh dikeluarkan atas dasar syarat yang telah ditetapkan oleh pihak KWSP. Kedua, pembayaran perubatan. Jika Anda menghadapi masalah melibatkan masalah kesehatan dan mempunyai 36 penyakit kritikal, mustahil seorang 36 penyakit kritikal. Maksudnya di sini perantaraan mana-mana di antara 36 penyakit kritikal itu ada sama diri Anda, Anda boleh melakukan pengeluaran pada akaun 2 bagi menampung kos perubatan Anda. Yang ketiga, pengeluaran untuk pembelian rumah. Anda kena tahu juga bahwa pihak KWSP boleh mengeluarkan akaun 2 atas dasar memberi kemudahan untuk membantu ahli-ahli pencarum KWSP memiliki rumah pertama sendiri. Yang keempat, pengeluaran untuk pendidikan. Bagi yang ingin menyambung pengajian ke peringkat pengajian tinggi perlu membayar yuran yang mahal
untuk menikmati kemudahan university. KWSP memberikan pilihan dan kemudahan pengeluaran EPF untuk Anda menampung pengajian anak Anda jika kemudahan pinjaman PTPTN tidak mencukupi. Hanya 4 sahaja alasan kita untuk mengeluarkan akaun 2 KWSP kita. Seperti mana yang admin baru saja sampaikan tadi. Yang pertama, pembayaran ibadah haji. Yang kedua, pembayaran rawatan perubatan. Yang ketiga, pengeluaran untuk pembelian rumah pertama kita. Yang keempat, pengeluaran untuk pendidikan. Jadi, para semua pencarum-pencarum KWSP yang ingin mengeluarkan akaun 2, Anda kena patuhi 4 syarat untuk mengeluarkan duit simpanan akaun 2 Anda. Sekian info dari admin pada hari ini. Kita jumpa lagi. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe. Tekan juga pada butang lonceng supaya Anda tidak ketinggalan info yang akan admin sampaikan di dalam channel ini. Goodbye.